tak terima atas aksi Israel yang dinilai sudah kelewat batas. Kelompok perlawanan Islam Hizbullah menyerang balik tentara musuh. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 14 November 2023. Dalam rekaman tersebut, pasukan Hizbullah menargetkan serangan brutalnya pada pasukan logistik milik tentara musuh Israel di dekat pemukiman Dofif di perbatasan Lebanon-Palestina. Tanpa ragu, serangan rudal diluncurkan lebih dari 3 kali. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan prajurit Hizbullah. Semua yang ada di titik target meledak dan porak-poranda. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.